Halo guys, ketemu lagi dengan channelku Di Antara Kita pakai Ki ya guys. Kali ini aku mau motovlogan aja guys. JB Salatiga New Normal. Jalan baru ring road antara Semarang dan Solo, melewati kota kecil yaitu Salatiga. Nah, kali ini aku mau motovlogan aja guys. Dulu lalu lintas diarahkan lewat kota karena di JB banyak jualan, jadi jalan terlalu ramai dengan orang-orang. Ada yang jalan, ada yang naik sepeda, motoran, atau mobil-mobil pribadi. Jadi diarahkan bis dan truk tronton lewat kota. Tapi sekarang dibatasi lewat kota, jadi semuanya lewat JB guys. Begitu penampakannya guys. Sekarang penjualnya berjarak satu sama yang lainnya sesuai protokoler COVID-19. Ini jualannya di pinggir-pinggir jalan guys. Macam-macam jualan juga ada, dari buah, sayur, baju, sepatu, kulineran juga ada. Macam-macam deh. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan ini, muterin JB Salatiga New Normal. Itu nampak kampus IAIN, kampus terpadu guys, besar kampusnya. Oke, kita lewati kampus IAIN dan kita masih berjalan naik motor sih. Ada yang jual apa itu? Oh, bawa panci, bawa wajan besar naik motor. Terus ada lagi yang jualan, ada odong-odong lewat, jualan karpet. Misi tut tut tut, keretanya lewat guys. Keretanya pura-pura ngeditnya, senengnya kereta. Sebelah kananku truk guys. Aduh, truk tronton bis lewatnya sini semua. Nah, mulai krudet ini, rame di sini guys. Tapi udah pada pakai masker. Nah, naik sepeda. Mas, kalau naik sepeda jangan ke tengah-tengah ya. Soalnya jalannya sempit. Hati-hati di sini, soalnya banyak truk dan tronton dan bis. Jalur lintas antar kota, jadi perlu kewaspadaan ekstra. Di bawah rimbunnya pohon-pohon yang gede, Salatiga nampak asri dan tenang, nyaman, juga damai guys. Boleh nyantai aja. Belok kanan, gerak. Kita mau muterin satu putaran. Ini yang sebelah kiri. Mobil-mobil parkirnya di sini guys. Tuh kan, truk lagi lewat. Truknya bawa babi tuh. Nunggu antrian, biarkan yang mau lewat lewat dulu. Kalau sudah sepi, baru deh kita lewat. Ada adik kecil depanku.
mau nyebrang. Ya, kita mau jalan pelan-pelan. Oke, lanjut. Sip deh. Kita lanjutkan lagi, guys, perjalanan motovlog ini. Nampak di belakang para penjual itu hamparan sawah ya, guys. Nampak juga Gunung Merbabunya, guys. Jadi, kalau sore ada yang hunting foto di sini karena lokasinya bagus untuk pengambilan sunset. Matahari tenggelam dengan hamparan sawah dan gunung-gunung. Anak senja pasti suka. Tidak bisa lepas dari kopi dan kata-kata hati galau, sedih, apa yang dirasakan, tumplek, blek, jadilah anak senja. Gitu kira-kira kali ya, guys. Ada yang jual bibit pohon, bibit buah, rambutan, mangga, pepaya, daster, pakaian dalam. Wow, kuliner juga banyak, guys. Tapi yang sebelah sini tidak terlalu ramai, guys. Beda yang sama tadi kita lewatin. Lebih krodit, lebih ramai yang sebelah tadi, guys, daripada yang sebelah kiri ini. Pieyo, nih kalau muterin ya pasti sebelah kiri terus ya, guys ya. Silah pokoknya gitu. Ini yang dari arah Salatiga ke Semarang ya, guys. Kalau yang tadi dari arah Semarang ke Salatiga, gitu kira-kira, guys. Depanku truk kuning tadi, guys, bawa babi gemuk-gemuk lucu, bawa pig. Nasibnya di ujung pisau. Para hewan babi itu. Oke, lanjut, guys. Lampu merah yang tidak berfungsi karena sudah dibatasi, jadi jalan terus gak apa-apa. Tapi ada beberapa orang yang dari luar Salatiga biasanya berhenti di lampu merah. Padahal jalannya udah dipagerin pakai bambu. Jadi lampu merah tetap jalan terus. I'm just sitting here. Ini piye lengedit. Oh, transisi nih. Aku di belakang angkot, guys. Yang hijau itu angkot. Salah. Truk gandeng. Bukan. Truk besar pokoknya. It's so beautiful. You and me. Hati-hati, guys, di sini banyak kendaraan besar lewat. Kita lanjut lagi, udah hampir selesai nih area JB Salatiga. Mau kita lanjut lagi arah ke kota dari JB Salatiga, belok kiri ke Banyu Putih lewat Pasar Burung. Kita lanjutkan perjalanan ke arah kota. Motovlognya udah hampir selesai, guys. Ini lewat lampu merah JB, guys. Jadi harus berhenti dan pelan-pelan. Masih bersebelahan dengan si Ijo. Selak Ijo, mas, selak Ijo. Biasanya lagu gitu ada di perempatan, dinyanyikan oleh pengamen. Sampai inget
luar kepala karena liriknya unik menurutku. Selak hijau, hampir hijau, lampunya mau lewat hijau pertanda. Aku mau nyalip bis di depan itu, guys. Padahal sebelahku ada yang jualan. Jadi ekstra hati-hati, jangan sampai nyenggol. Duar. Bledeknya lewat. Nah kan, coba kalau nyenggol lewat katkes ini cantik. Aduh. Oke, lewat. Selamat. Selesai guys, motovlog JB-nya. Kita masuk ke arah Banyu Putih. Sampai di sini dulu ya guys. Matur nuwun, thank you untuk editornya dan supportnya buat vlogku aku ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Tut, tut, tut. Keretanya lewat. Sampai jumpa dengan vlogku selanjutnya. Dadah, bye bye.